lewat. Sini aku bantu rubah jadi asam lemak aja itu kelebihan glukosanya. Wah, gawat nih. Bakal ada penumpukan asam lemak di jaringan adiposa. Si bos bisa kena obesitas kalau gini. Warga baru nih, nambah lagi calon trigliserida. Dada gua sakit. Sidang pengadilan tubuh yang memeriksa perkara penyebab terjadinya obesitas dan penyakit jantung yang disebabkan trigliserida alias lemak tubuh pada hari Jumat 10 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa siap dalam mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia otak. Nama trigliserida alias lemak tubuh. Tempat tinggal jaringan adiposa dan di beberapa organ. Pekerjaan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Menghasilkan energi bagi tubuh, memproduksi sebum atau minyak alami tubuh, dan mendukung proses tumbuh kembang pada janin dan anak-anak. Saudara Empedu, apakah benar Anda sebagai penasihat hukum terdakwa lemak? Betul yang mulia otak? Baik. Kita mulai dengan pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa. Silahkan jaksa. Terima kasih yang mulia otak. Terdakwa trigliserida alias lemak. Pada tanggal 3 November 2023, Anda ditangkap karena dianggap menjadi zat yang dapat mengakibatkan obesitas serta yang paling fatal adalah menyebabkan serangan jantung pemilik tubuh ini. Bukti yang kami dapatkan adalah banyaknya timbunan lemak khususnya di bagian perut dan juga pembuluh darah. Untuk itu menurut undang-undang keseimbangan dalam tubuh, Anda harus di stop untuk masuk ke tubuh ini. Sekian dakwaan dari jaksa. Terima kasih yang mulia otak. Baik, terima kasih jaksa. Terdakwa, apakah sudah mengerti dakwaannya? Sudah yang mulia otak. Baik, jaksa, apakah hari ini Anda menghadirkan saksi? Jika iya, silahkan bawa masuk ke ruang sidang. Ya, kami sudah menghadirkan saksi ahli untuk sidang hari ini yang mulia otak. Silahkan saudara saksi ahli dari jaksa penuntut umum untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hati. Fungsi saya di tubuh ini sangat banyak. Kalau dijelaskan satu-satu, terlalu banyak yang mulia. Tapi yang pasti, saya bukan tempat untuk menyimpan perasaan. Sekian yang mulia. Baik, silahkan jaksa untuk memulai pertanyaan pada saksi. Terima kasih yang mulia otak. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengenal lemak? Iya, saya kenal. Apa hubungan Anda dengan lemak? Saya tempat glukosa diproses menjadi lemak. Apakah ada peningkatan proses perubahan glukosa menjadi lemak akhir-akhir ini? Iya, betul. Baik, terima kasih saudara saksi. Pertanyaan saya untuk saksi sudah cukup yang mulia otak. Silahkan untuk pengacara mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia otak. Baik, saya akan mulai. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa hubungan Anda dengan lemak adalah karena Anda menjadi tempat proses perubahan glukosa menjadi lemak. Dan Anda mengatakan bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan proses tersebut. Keberatan yang mulia. Pengacara hanya mengulang pertanyaan saya. Saudara pengacara bisa langsung ke pertanyaan inti. Baik yang mulia otak. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang telah saudara saksi sampaikan menimbulkan pertanyaan. Penumpukan lemak yang mengakibatkan pemilik tubuh ini obesitas dan terkena serangan jantung, dari mana mereka berasal? Jawabannya adalah dari gula. Mengapa lemak menumpuk? Itu karena masih banyak gula dalam darah, sehingga menghambat pembakaran lemak. Saya memiliki sebuah informasi yang mengatakan bahwa pada tahun 1972, seorang profesor di bidang nutrisi asal Brighton yaitu John Yudkin
mendeskripsikan gula sebagai pure white and deadly. Jika efek gula sebenarnya terungkap, bahan itu akan segera dilarang. Keberatan yang mulia otak, pengacara mengutip ilmuwan yang dimusuhi banyak ilmuwan pada masanya. Keberatan ditolak. Terima kasih yang mulia. Dan juga pada tahun 1960-an, industri gula mensponsori penelitian yang bertujuan agar gula tidak terlihat berbahaya dan malah menitikberatkan bahayanya pada lemak. Lalu saya pun memiliki saksi ahli yang bisa menyampaikan realita yang terjadi. Apa bisa dihadirkan saksi ahlinya? Bisa yang mulia.